Halo teman-teman, kembali lagi bersama gue Kupit di sini. Jadi gue akan bermain sebuah game simulasi yang tentunya sudah tidak asing buat kalian teman-temannya, dan gue akan mencoba untuk bermain game ini teman-teman. Nama gamenya adalah, tentu saja kalau sudah melihat lambang seperti diamond ini, tentu saja dia The Sims teman-teman. Tapi gue akan bermain The Sims versi mobile karena gue nggak punya PC teman-teman. Oke, jadi untuk pertama-tama kita harus apa ini? How old are you? How old are you? I am 25 tahun saja. Bapak teman-teman. Kita paksa aja, Bro. Wow, siapa dia? Create your first sim. Gua sepertinya harus meng-create, teman-teman. See another sim, customize. Kita customize dong. Masa kita melihat orang lain, nyontek orang lain? Enggak dong, coy. Great choice. You can change clothes from the clothes. Customize DNA for that personal touch. Let's play. Tap here when you are ready to play. First name. Kita name-nya siapa? Ngehack. Kita buat ngehack aja teman-teman. Apa ini? Apa ini teman-teman? Ini dong ngehack, coy, ngehack. Ngehack. Nah, last name-nya first name-nya kita nge. Last name-nya kita hack. Jadi kita ngehack, man. Hack. Jadi kita ngehack, teman-teman. Kulitnya gua akan pakai kulitnya biru, teman-teman. Biar kayak avatar, teman-teman. Keren enggak tuh? Gender laki dong. Masa? Namanya kok gua ganti lagi, ngehack. Lah gua bilang namanya ngehack juga. Nge. Belakangnya hack. Ngehack. Nah, tuh ngehack enggak tuh? Alright, kita akan pakai biru. Enggak mau. Nah, ini dia. Biar kayak avatar, bro. Mantap nggak tuh? Mantap ya? Mantap kan? Headnya kita pakai head nomor 1, 2, 3, 4. 5, 6. Kupingnya lebar. Ini kupingnya apa? Agak gitu ya. Agak gimana tuh? Agak pendek. Lonjong. Gua pakai nomor 9 aja teman-teman. Kita pakai nomor 9 saja sepertinya. Headnya sudah, lalu kita ice. Kita ice-nya dengan kita ice-nya apa ini? Gua mau mata yang tajam teman-teman. Nah, ini dia nih, galak, mata 9, galak dia. Headnya udah, nose-nya teman-teman. Gua akan pakai nose yang mana? Tentu saja nose-nya harus disesuaikan dengan karisma teman-teman. Masa nggak cocok deh. Aduh, terlalu mancung. Gua nggak suka yang terlalu mancung teman-teman. No. Ini aja teman-teman. Ngapa lu nggak terima? Kita hidung sudah, tapi kok kayaknya warna kulit kita nggak terang, nggak teman-teman, nggak apa namanya, kayak Hulk anjir, kayak Hulk dia, bro. Gua akan pakai warna kulit ini aja teman-teman ya. Nggak apa-apa. Masa warnanya biru kayak avatar aja. Nah, kita makhluk dari dunia lain. Ya, kita pakai normal-normal aja teman-teman. Kita akan pakai normal-normal saja. Tadi kita sudah sampai di mana tadi? Di nose, sekarang di mouth, teman-teman, di mouth. Dia pakai kumis teman-teman. Gua susah ngeliatnya kalau dia pakai kumis. Apa lagi ini? Kita lihat-lihat teman-teman, udah yang ini aja deh. Udah amat, ntar kita ganti aja teman-teman kalau kira-kira tidak sesuai gitu deh. Sesuai kita ganti saja. Kupingnya besar. Besar banget. Kita kupingnya kecil-kecil aja teman-teman. Kita kejang kecil-kecil aja karena kita tidak suka menguping. Tapi kalau kucing kuping besar kan lumayan buat pendengaran teman-teman. Kita akan pakai kuping yang agak besar teman-teman ya. Ini sepertinya cukup segitu. Kita ears sudah, kita hair. Gua nggak suka rambut panjang teman-teman. Gua nggak suka rambut panjang. Gua akan botak. Ini keren nih, maskulin gimana gitu teman-teman. Ini keren juga nih. Ini apa ini? Ini aja teman-teman, biar terlihat lebih tampan gitu loh, tampan ya kan. Warna rambutnya, tua banget lu coy. Kita akan pakai rambut, wow, kayak bule teman-teman, keren nggak?
Keren ya, keren ya, keren ya, keren ya, keren ya, keren ya. Keren lah kayaknya, keren lah, keren lah, keren, keren. Facial hair, eyebrow, eyebrownya kita pakai yang ini teman-teman. Wah, ini tebal nih, mantap nih. Atau ini jadi tebal banget. Ini aja deh. Biar dikira kita indigo teman-teman ya kan. Biasanya kan gitu tuh, kalau orang-orang yang punya apa namanya alis tebal biasanya kan ini dengan kamu indigo ya gitu. Padahal mah enggak juga coy. Apa hubungannya coba alis sama indigo? Facial hair, gua nggak mau pakai, aduh ini terlalu tebal teman-teman. Nah begini aja, biar keren gitu, keren man, keren gitu, keren bro. Nah, apa nggak usah aja, pakai dong, biar keren ya kan, biar maskulin gitu, maskulin bro, maskulin. Dan kita akan pakai apa? Lipstick. Hai, apa ini coy? Ngapain laki-laki pakai ini? Oh man, nggak perlu bro, nggak perlu. Laki-laki nggak perlu pakai itu coy, blush. Ngapain pakai blush coba? Oke, sebenarnya cukup teman-teman ya. Body shape kita, wow, six pack dong. Kita harus six pack bro. Ya nggak? Wow, ada six pack sekali. Mantap. Walaupun body gua nggak kayak gini, tapi oke. Namanya kita berhayal ya kan? Kita berhayal, besar teman-teman. Gua cocok jadi apa ini? Jadi pemulung? Enggak, masa pemulung? Jadi kerja bangunan cocok kayaknya nih. Enggak. Gua harus pakai ini nih. Ini dia. This is my body. Tapi nggak proporsional. Udah ini aja deh. Oke, biar biar proporsional gitu teman-teman ya nggak? Biar mantap. Oh enggak. Gua nggak akan pakai warna lain teman-teman. Fitness. Six pack. Ini apa teman-teman? Six pack. Weh, boleh. Fit aja teman-teman, fit. Jangan atletik, terlalu lebay gitu. Terlalu lebay gitu teman-teman. Lebay banget gitu ya coy. Clothes-nya kita pakai apa bro? Tops-nya kita pakai kita pakai ini aja teman-teman. Terlalu keren. Jangan. Gua nggak suka terlalu terlihat keren teman-teman ya. Kita pakai yang biasa-biasa aja lah. Oke, ini sepertinya cocok. Ya biasa-biasa aja teman-teman. Gak usah yang terlalu gimana gitu. Gak usah. Santai. Yang apa namanya? Yang sans aja. Yang kita santuy aja. Kalau kata Bang Korikor, yang sans aja bro. Yang sans ya kan. Kita yang santai santuy aja kita bro. Ini nggak perlu berobek celana. Gua suka pakai yang ini aja teman-teman. Biar lebih keren, gitu. Lebih macu gitu. Ya kan. Hairnya apalagi ini bro. Kan udah air. Hairnya kan udah coy. Oke, udah hairnya bro. Udah hairnya coy. Apa ini pakai kaos kaki? Oke. Gua gak ngerti. Ya udahlah. Pakai footwear. Wah, terlalu ini aja teman-teman. Lebih matching gitu, bro. Nah, ini aja nih. Lebih matching dengan pakaiannya. Earrings. Kenapa gua pakai earrings? Kenapa gua pakai itu? Eyeglass. Oke. Oke deh, karena gua nah apa namanya gua karena gua plus gua akan pakai kacamata teman-teman. DNA-nya apa? Oke, ini DNA-nya udah. Oke, kita sudah set semua teman-teman. Inilah karakter kita. Nge-hack teman-teman. Oke, kita langsung saja mainkan The Sims Mobile. Gua enggak tahu ini game tentang apa teman-teman ya. Karena gua belum pernah main, bro. Go there. Oke. Oke, ini rumah kita sepertinya teman-teman. Oke, ini rumah si ngehek. Bukan ngehek. Lah, kok sedih dia? Now I see why this was listed as a charming fixer-upper. Oh, masih berantakan. Sabar dong. Santai lah. Santai banget, coy. Oke, sapu. Nah, nyapu yang rajin. Buset, cepet banget. It's tempting to build a fort, but let's clean up these boxes. Oke. Buang-buang kasih siapa kayak gitu nih kasih nih yang baju biru nih. Ditendang dong. Wah, mantap juga. Keren. Hebat kamu ngehack. Keren sekali kamu ngehack. Nge to the hack. Ngehack, bro. Oke. Wah. Bangga banget Anda ya. Kol, oke ini buat apa ini, coy? Ayo sini. Buka dong, Japar. Oke, kita punya kursi. Oke, kenapa dia senang girang banget? Lifestyle improve, first furniture. Oke. Ini apa nih? Gua kita punya furniture, sofa. Hai. Ada tangga tuh padahal di luar. Oke, kita punya meja, teman-teman. Oke, first furniture, kita punya meja.
A place to sit is definitely a lifestyle improvement. Okay, one room down. Which room should we focus on next? Okay. Bathroom dulu, teman-teman. Bathroom dulu, bathroom dulu. Kenapa? Karena kamar mandi yang bersih akan menentukan kesehatan si empunya rumah, teman-teman. Oke? Okay? Setuju nggak? Setuju nggak? Setuju dong, ya kan? Apa ini? Oke. Okay, oke, okay, gua mau punya ini, teman-teman. Ini. Gua akan taruh di mana? Di sini, di sini. Jangan dong, jangan dekat toilet. Bau, coy, bau, ya kan? Toilet di sebelah sana. Kenapa toilet di sana coba kan? Oke, okay, kita di sana. Kita di sini, kita taruh di sini aja, teman-teman. Oke. Okay. Nice, nice, nice. Oke. Okay. Oke, okay, kita punya toilet. Toilet ini, toiletnya, teman-teman. Oke, okay, kita akan taruh di sini di mana, coy? Oke, taruh di sini aja, teman-teman. Ya kan? Keren nggak? Jadi di sini, jadi tempat mandi, tempat tempat pup, ini tempat sikat gigi. Oke, kita taruh di sini saja, teman-teman. Ke alright, kita taruh di sini saja, teman-teman. Kita bisa mandi di sana, lalu kita punya apa? Fresh start towel. Oke, towel. Towel di mana? Towel. Oke, kok nggak kelihatan kamu towel? Hey, hey towel. Hey. Hey towel, kamu di mana towel? Hey, oke deh, bodo amat lah di sana lah, di sana, bodo amat. Oke, okay, let's go. Oke, okay, teman-teman. Bacot lo, bacot, bacot, bacot. Wow, hi. Oke, okay, itu dia adalah kode sandi untuk memanggil wanita, teman-teman. Oke. Okay. Say hello, hello. Hello, nama gua Nge to the heck, ngehek. Oke, okay, bro. Oke, okay, kita dapat tetangga baru, teman-teman. Oh, dia Bella. Hi Bella. Hi Bella. Welcome to the neighborhood. Oke. Okay. Terima kasih. We clean up just in time for our first house grade. Oke. Okay. Ask about house's history, discuss decorating. Gua akan decorating plan saya, teman-teman, ya enggak, ya kan, kita kan namanya juga rumah baru gitu, kita harus berdiskusi. Oke, oke, bla 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 bla. Gua gak peduli lo ngomong apa, bacot, bacot amat lo, bacot. Ayo. Oke, oke, duduk sini lagi. Discuss dream home reveal thrilling backstory. Oke, kita, gua tuh suka membicarakan tentang masa depan, teman-teman. Jadi kita akan langsung saja ke discuss dream home, bro. Oke, okay, oh, we clean up just oke. Okay. Si ngehek mentingin uang, teman-teman. I'm so happy you're turning the house into a home. Alright. Si Bella nggak gitu, teman-teman, kayaknya. Oke, okay, ini apa nih? Oke, okay, Parkside. Oke, okay, unlock a new district at level 4. Oke, okay, Parkside, bro. Ini apa ini? Oke, okay, ini seperti taman, teman-teman, ya. Jadi kita bisa ke taman sepertinya. Oke, okay, teman-teman, ini sepertinya taman dan kita bisa ke taman sepertinya. Oke, okay, free, bagus sekali. Gue suka yang free-free, bro. Alright, oke. Okay. Tara-tara-tara. Ini ngapain? The way of the late. Latte atau late? Latte ya, kayaknya. Latte. Barista, barista. Which story should we tell? Oke. Okay. Oke, okay, gue jadi barista. Itu maksudnya. Nge, oke, okay, namanya nge, teman-teman. Nge to the heck, nge heck ya kan? Make a cafe. Oh, gitu caranya make a cafe ya. Bodoh amat, anjing. Oke. Okay. Nih, buat kopi buat siapa terserah lu. This customer looks thirsty, let's give them coffee. Oke, okay, gua buat kopi lagi. Oke, okay, apa ini? Oke. Okay. Oke, okay, apa nih? Oke, okay, buat kafe. Ngapain nih, coy? Kita ngapain lagi nih? Oke, okay, kita dapat apa ini? Oke, okay, dapat bintang-bintang. Kita dapat bintang-bintang clean table. Oke, okay, seperti kita kerja, teman-teman, ya. Oke, okay, biar dapat uang, coy. Kerja, kerja kan, kerja, bro. Kita harus rajin bekerja biar dapat uang, bro. Kita harus kerja, kerja dan kerja, teman-teman. Jangan seperti anggota dewan di sana tuh tidak pernah bekerja nampaknya mereka, sampai harus membuat undang-undang yang tidak penting, bro.
Alright baby. Work safe. Oke, gua akan berakhir di 14 menit 34 detik lagi, teman-teman. Oke, kita akan langsung selesaikan, teman-teman ya. Oke, gua akan ambil lagi, teman-teman. Ambil lagi. Mantap, nice job. Oke, gua perlu apa? Career point atau 1 million? Gua ambil 1 million nih, teman-teman. Kolek, oh dapat dua-duanya. Oh, gua keren vermilih. Gua enggak tahu, teman-teman. Maaf. Wow, it's busy. The only thing this customer like more than coffee is refill. Kenapa dia? Ntar refill loh. Yeah, I love it up. Coffee is my passion. I did the office job thing for years and I am way happier here. Okay, makasih. Okay, chapter kedua. Kita apa ini? Dapat apa? Let's go. Rise and shine. Refrigerator apa itu? Seguni. Bodoh amat, ya kan? Lu suka kopi kek, bodoh amat, coy. Bodoh amat, ya kan? Bodoh amat. Oke, teman-teman, kita kembali ke rumah. Lalu kenapa ada si Bella di sini? Wei, Bella, lu enggak punya rumah apa gimana? Lu ngapain coba? Oke, teman-teman. Akhirnya kita bisa dapat ini, teman-teman. Rise and shine. Entar di mana nih? Terusin aja deh. Bodoh amat lah. Apa di sana cuy, di sini cuy. Nah, sini aja nih. Gua enggak tahu tuh buat apa. Ya kan? Buat apa gua enggak tahu cuy. Coy itu enggak tahu, gua enggak tahu tuh buat apa coy. Kita akan furniture lagi seperti teman-temanku. Oke. Okay. Alright, itu lemari ya. Oke. Okay. Harus beli lagi gitu maksudnya apa gimana? Apa nih? Fixer up and upper. I think I like it here. It's starting to feel like home. Ya kan emang rumah lo nih coy. Now that's we're getting settled, we can start working and cash together. Together? Apa maksud lo dengan kata together? Oke, dapat apa? Gua nggak tahu. Can you help me out with this quest? Oke. Ini apa nih? Oh, rusak kah? Oke, gua harus membersihkan ini. Kan kamar tidur gua, masa kamar tidur gua berantakan. Buset, kamar tidur gua samping kamar mandi dong. Enggak apa. Namanya juga bebas sendiri ya kan, bebas. Suka-suka gua, bro. Oke, naik level 2, bro. Ah, gua mau ngapain nih? Ah, ini style, teman-teman. Oke, gua suka yang mana ya? Gua suka yang mana? Ini dapur ya. Kitchen basic. Oh, this kitchen. Sanctuary. Oke, okay, ini brighten the decoration, sleepy time. Gua mau buat dapur, teman-teman. Complete quest, earn more reward, collect cool stuff. Oke. Bacot lo ah. Bacot sekali kamu. Nah, yo. Oke, ini apa? Rooms. Oke, memperbaiki. Memperbaiki seperti itu, teman-teman. Oke. Oh, bisa beli. Waduh, gua belum punya uang, coy. Coy, gua belum punya uang, bro. Gua belum punya uang, bro. Gua 275. Kayaknya gua harus bekerja baru bisa dapat itu, coy. Home collection. Gua pengen punya ini, teman-teman. Gua pengen punya ini. Apa namanya? Gua pengen punya ini, apa namanya? Alat dapur. Ini apa sih? Oke, gua akan ini dapat masak. Apa? Itu sudah balsa, ironer. Gua mau ambil ini dulu. Ngapain di sini coba? Enggak jadi deh, teman-teman. Karena gua harus mengumpulkan uang lagi, teman-teman, biar gua bisa pakai buat ini buat apa? Ini apa, teman-teman? Gua nggak penting, ini apa nih, 1 million, kayak belinya pakai uang beneran, gua nggak punya uang. Alright, apa ini, make the most of today, apa ini? Oke, gain, complete another event. Ini apa, expand social network. Oke, keluar lo bro. Oh, ini apa nih?
Oke, gua enggak tahu dibalikin buat apa. Oke, apa ini, coy? Keluar, cuk. Keluar lah, kita harus bersosialisasi, bro, bro. Mana nih, kok ada tangga, coy? Misi, hai. Make a friendly introduction. Ya udah, kita kenalan dulu, bro. Hai, hai, nama gua Nge to the Heck. Ngehek, oke? Okay? Ingat nama gua, Nge to the Heck is Ngehek, oke? Okay? Remember that. Oke, okay, sekarang complete another event. Complete another event, make the most of today. Oke, okay, kita harus ke event lagi. Coy, coy, bro, bro. Oke, okay, ini ada cewek nih, ada cewek nih. Ada cewek, cewek, make a friendly introduction. Oke, okay. Kita harus kenalan, bro, bro. Hahaha, ngomong apa sih lu? Gak jelas deh. Oke, okay, teman-teman, kita harus cari event. Hobby story, ini apa? Sela socialize, ini apa? Nges weekly sticker. Oke, aku nggak tahu. Go to work. Okay, go to work sepertinya teman-teman. Okay, gua harus menyelesaikan event lagi, bro, bro. Okay, kita kesini, kita apa nih? Complete more event to unlock. Bisa cuy, eventnya di mana lagi, bro, bro? Add sim to contact, make a friendly. Okay, gue akan buat friendly introduction, bro. Requires level 4. Oke, okay. Padahal gue harus banyak-banyak kenalan teman-temannya biar apa namanya? Hai, kenalan, bro. Gue nggak tahu nama lo siapa, tapi udahlah kita kenalan aja ya kan. Lumayan buat naikin level gua, bro, bro. Ayo, apa nih? Jadi gua, wah, sudah malam. Wow, cepat sekali malam tiba. Kenapa ada siapa ini, coy? Lo jelek. Sorry, lo jelek, bro. He will finish on his own in. Okay, kenapa gua? I'll do better with your help. Oke, okay, dapat satu. Oke, okay, teman-teman. Oke, okay, teman-teman. Ini apa nih? Stir up some fun. Oke, okay, kenapa? Kenapa selera lo jelek sih, ngehek? Astaga, ngehek, ngehek. Sumpah selera lo jelek, ngehek. Kenapa lo sama tante-tante sih, astaga. Oke. Okay. About career, ask about hobbies. Ya, kita nggak boleh sok tahu teman-teman. Kita nggak boleh nanya hal-hal pribadi. Jadi kita akan menanya hobi saja teman-teman. Oke. Alright, bro. Kita tanya kopi lagi. Kita nanya hobi. Chat it up. Oke, kita ngobrol saja dengan si siapa sih nama lo? Oke, sudah selesai. Ngomong apa bodo amat. Lo mau ngomong apa? Gak peduli. Apa nih? Nama lu siapa gitu gua gak tahu. Coba kenalan dulu lah yang bener, coy. Hang out. Ngapain hang out, coy? Gak usah lah. Show up mixing skill. Oke. Oke, kita harus pamer. Oke, okay. Sebagai cowok yang baik hati, sebagai cowok yang cool, kita harus pamer, coy. Kebiasaan kita terhadap wanita. Oke, okay, bro. Sekarang kita selesai. Oke, okay, nice job, bro, bro. Collect it. Oke, kita gak dapet uang ya. Aduh, gak apa-apa teman-teman. It's okay. Oh, namanya Sheila. Kayak tante Sheila ini, bro. I really enjoyed getting to know you. Wanna hang out again soon? Oke, okay. Of course, bro. Oke, okay, collect. Nice. Oke, okay, teman-teman, kita berhasil melewati. Kita berhasil menempuh. Oke, apa ini gua tahu. Bodoh amat, bodoh. Oke, teman-teman, kita sudah berhasil sampai level 3, teman-teman, dan kita akan lanjutkan The Sims kita di next episode, teman-teman ya, dengan keseruan-keseruan lainnya, teman-teman. Karena banyak hal yang sepertinya gua belum tahu, teman-teman, tentang game ini. Kita akan explore lagi. Kita akan lihat-lihat lagi apa yang ada di Sims. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Terus nantikan video-video dari Kupits, teman-teman. See you. Bye-bye.